Indonesia Emergency Respond to COVID-19. Jadi menyatakan sampai dengan tanggal 8 September 2021 masih terdapat sisa kelebihan pembayaran insentif nakes, di mana ditemukan kelebihan pembayaran yang dibayarkan kepada 8.961 nakes, ya, ini sampai dengan 19 Agustus 2021. Kelebihan pembayaran insentif untuk tiap nakes ini bervariasi antara 178.000 sampai dengan 50 juta rupiah. Karena kalau ditarik kembali kan kasihan nakesnya juga. Jadi mekanisme itu sudah dibicarakan dengan Pak Kepala BPK dan sudah setuju bahwa kita akan melakukannya tanpa menarik kembali uang yang sudah diberikan ke nakes. Karena biar bagaimana kan mereka juga terus bekerja di kita. Jadi diharapkan nanti kedepannya ini bisa selesai dengan tata kelola yang lebih baik dan juga dengan sistem aplikasi yang lebih baik. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.